lihat ada 19 adegan terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang, di mana tersangkanya adalah inisial S. Kita sudah sama-sama saksikan di mana rekonstruksi ini adalah menggambarkan tentang kejadian pada saat kejadian itu atau perbuatan itu dilakukan. Ini kita lakukan rekonstruksi setelah kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, pemeriksaan tersangka, sehingga ada peran-peran tersangkanya dikaitkan dengan barang bukti dan saksi itu apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam berita acara. Ini membantu dalam proses penyidikannya nanti, sehingga mempermudah penyidik untuk bisa melakukan pemberkasan. Dan tadi juga dihadiri oleh JPU, pihak pengacara, sehingga juga ini akan membantu jaksa nanti dalam membuat tuntutan terkait dengan berkas perkara yang kita sampaikan kepada jaksa.